mengajukan raperda, fatwa raperda. Dan juga dari aspirasi dewan mengajukan 8 raperda ya. Dan insya Allah raperda ini saya sajikan untuk masyarakat Cianjur ya, agar ke depan dari apa namanya secara hukum, secara konstitusional dapat dilindungi oleh pemerintah. Yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur salah satunya yaitu restitusi untuk para wisata dan olahraga ya. Terus mengenai sampah, yang mana sampah ini sekarang sudah ya harus ditangani dengan serius, insya Allah akan kita berikannya ya. Yang ketiga mengenai bencana alam, yang saat ini bencana alam sudah terjadi di mana-mana, mudah-mudahan dengan dibuatnya raperda bencana alam ada kepastian apa namanya, ada penanganan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dua, raperda tentang penanggulangan bencana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana guna melindungi segenap masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana untuk menetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. Yang keempatnya mengenai narkotika. Ya, narkotika yang ini pun saat ini sedang gencar-gencarnya. Mudah-mudahan keempat raperda yang diajukan oleh pemerintah ke DPRD ini bisa dibahas dan bisa menghasilkan untuk masyarakat Cianjur yang tercinta. Ya.